Teman-teman, kembali lagi bersama saya di Wow Figure. Hari ini kita akan membahas tentang paus biru, yaitu hewan terbesar yang pernah hidup di planet ini. Dunia binatang adalah dunia yang sangat menarik untuk dipelajari. Selain tingkah lakunya yang unik, salah satu hal yang kerap menarik perhatian dari hewan adalah ukurannya. Nah, urutan hewan terbesar di dunia saat ini adalah paus biru, atau bahasa ilmiahnya adalah Baleonopetra muscuculus. Baleonopetra muscuculus adalah hewan laut yang berukuran sangat besar. Diyakini sebagai makhluk hidup terbesar yang pernah hidup di planet bumi, bahkan lebih besar dari dinosaurus. Paus biru terbesar yang pernah tercatat beratnya sekitar 181 ton, dengan panjang 33 meter. Jika diletakkan di atas tanah, ukurannya sepanjang 9 mobil keluarga. Jantung paus biru ini sebesar 1 mobil. Saluran pembuluh darahnya yang begitu besar membuat kita bisa berenang di dalamnya. Paus biru berenang kemana saja di planet bumi kecuali di Arktik. Dia berenang sendirian atau berkelompok 2-4 ekor. Di habitat yang penuh makanan bisa sampai 60 ekor berenang. Makanan paus biru adalah udang geragau alias krill. Setiap hari paus biru bisa memakan hingga 40 juta ekor udang kecil. Paus biru tidak punya gigi, melainkan memiliki balen. Balen adalah semacam serabut yang berfungsi untuk menyaring makanan. Paus biru saat makan akan memasukkan volume air sebanyak-banyaknya. Makanan nanti akan tersangkut pada serabut balen ini sebelum kemudian akan ditelan oleh paus biru. Paus biru bisa berkomunikasi dengan membuat suara keras di dalam lautan. Bahkan suara paus biru paling keras dari semua hewan yang ada di dunia. Suaranya bisa terdengar hingga ratusan kilometer di dasar laut. Bayi paus biru, begitu lahir ukurannya sudah 8 meter atau dengan berat 4 ton. Selama 7-8 bulan, dia akan minum susu dari induknya yang penuh dengan lemak dan protein. Berat badannya bertambah sekitar 90 kg setiap harinya. Di abad ke-19 dan abad ke-20, paus biru diburu besar-besaran. Akibatnya jumlahnya menyusut tajam dari 70-90%. Pemburuan paus biru dilarang sejak tahun 1966. Diperkirakan tinggal 10.000-25.000 paus biru yang tersisa di alam liar dan masuk ke dalam kategori hewan langka dan juga terancam punah.